Pro kontra legalisasi ganja medis kembali jadi topik hangat di tengah masyarakat. Legalisasi ganja juga kembali ramai di perbincangan publik. Kami berjuang untuk melegalkan ganja medis di Indonesia demi pengobatan sang anak. Sejumlah penelitian menunjukkan ganja bisa bermanfaat menjadi obat. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak uji materi UU Narkotika. MK menolak legalisasi ganja medis dan mendorong kajian lebih dalam terkait ganja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo sanak-sanak kesadonyo, perkenalkan saya Diana Mora dari Pasaman Barat untuk Indonesia, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai putusan MK nomor 106/PUU/18/2020. Putusan ini membahas mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya Pasal 6 Ayat 1 Huruf A dan Pasal 8 Ayat 1 mengenai narkotika golongan pertama hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Narkotika tersebut diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Wirastuti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice, dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang diajukan pada tanggal 19 November 2020. Pemohon pertama, kedua, dan ketiga adalah perorangan WNI yang merupakan ibu dari anak-anak yang menderita penyakit cerebral palsy, juvenile encephalitis, dan epilepsi dengan memberikan minyak ganja yang merupakan narkotika golongan pertama untuk meredakan kejang-kejang dan melatih lebih fokusnya anak berkebutuhan khusus. Namun sayangnya hal tersebut terpaksa dihentikan oleh para pemohon karena dilarang oleh negara, sehingga para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Pemohon keempat, kelima, dan keenam adalah badan hukum privat yang merasakan dirugikan untuk melakukan advokasi dan edukasi terkait dengan penggunaan narkotika sebagai pengobatan, sehingga para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dalam melakukan suatu pekerjaan. Terkait dengan dalil pemohon pertama, kedua, dan ketiga, pemerintah beranggapan bahwa para pemohon masih bisa menggunakan narkotika golongan kedua dan narkotika golongan ketiga untuk pengobatan. Dan pemerintah juga meyakinkan para pemohon bahwa dalam penggunaan minyak ganja hanya akan bereaksi sementara dan dapat berisiko yang tinggi apabila dilakukan secara terus-menerus. Ditambah lagi bahwa penyembuhan melalui minyak ganja hanya didapatkan melalui asumsi tanpa adanya data diagnosa secara medis terkait dengan bukti penyembuhannya. Terkait dengan dalil pemohon keempat, kelima, dan keenam, pemerintah beranggapan bahwa sebagai seorang profesional advokasi dan edukasi, seharusnya para pemohon dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak dalam secara melawan hukum. Maka terkait dengan hal tersebut tidaklah menciderai Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan putusan ini, Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang pertama menyatakan permohonan pemohon keempat dan keenam tidak dapat diterima. Yang kedua, menolak secara keseluruhan permohonan para pemohon. Diputus oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis 30 Juni 2022. Adararu ya zararu, layaknya suatu kemudaratan dihilangkan semampu mungkin. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi bangsa dan negara ini. Sekian dan terima kasih. Salam Konstitusi. Awak esok pada susi, kau di pelahun.